Action. Katiwasan le, katiwasan. Kenapa bu? Telasi tinggal lo pegang. Kue cepat aku tuh golek telasi sampai ketemu cepat ibu mes. Oke okay, bu. Sampai nanti menjauh sendiri cepat telasi. Cepat aku tuh golek telasi. Telasi bu. Oke kak. Kene lo. Kue sopo. Aku wong. Yen ora di sini aku tetap lunga. Ora urus. Kenapa kamu merebut suami saya? Maafkan saya tidak tahu. Kok bisa tidak tahu? Karena suami Anda yang menggoda saya. Action. Dek. Lagi ngobrol, Dek? Lagi, lombok, Mas. Lombok. Lombok erik meriming-meriming. Oh, gitu, Mas. Tapi sik kalah meriming kalau sriramu, Dek. Kap. Jenengan sudah punya niat untuk bersama-sama menyukseskan program pembuatan atau produksi film Ki Ageng Donoloyo. Merupakan sebuah legenda bagi masyarakat di Kecamatan Slogoimo khususnya, Wonogiri pada umumnya, dan nasional pun juga sudah memahami, mengetahui tentang cerita bagaimana asal muasal soko guru Masjid Agung Demak. Tentang terjadinya hutan Donoloyo sebagaimana disampaikan oleh Pak Kun Prastowo tadi, kemudian kita tulis dalam bentuk buku, penulisnya berdua Pak ya, dengan judul Cempurung. Tahun berapa itu Pak? 2017 ya, salah? 2017. Bahwa produksi film ini memang untuk menggugah dan membangkitkan semangat juang para kawula muda dan warga masyarakat khususnya di wilayah Wonogiri dan sekitarnya. Kami bersama kru dan calon pemain memohon ridho-Mu agar dalam kami akan memproduksi film Ki Ageng Donoloyo ini Engkau ridhoi, Engkau beri kemudahan, Engkau beri jalan yang mudah dalam menjalankan karya ini. Siapa namanya, Dek? Indah Fatima Donoha. Dek, nomornya berapa itu? 2. Nomor 2, oke. Okay. Oke ya, kamera roll! Action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Renata Atika Buga. Alamat kula Sanan Waru, Slogoimo. Umur 16 tahun, terus hobi ini membaca, terus jujur teringatan pengalaman ngomongin dan sekolah waktu itu
drama wonten sekolahan wonten niku. Kenalkan nama saya Haryanto. Umur saya 16 tahun. Alamat saya Ngerapa. Dirimane Slogo Imo. Hobi saya nonton TV. Nonton film. Maksudmu ki piye to, Mas? Wingi aku ngerti kowe wonten mriko. Oleh wedoan, sinten iku? Tidak dijawab, Bu. Anu, kamu memutus aku. Sikapnya gimana kalau enggak dijawab? Roll action. Ayo, ayo melaku. Ayo. Tolong. Ayo. Tolong. Ayo. Tolong. Ayo melaku. Ayo. 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 Tolong. Ayo melaku. Ayo. Tolong. Melaku, ayo. Tolong. Ayo. Melaku. Kok ngomong gue aku? Gini loh. Wes sapa? Aku wong. Gini loh. Apa urusan aku karo aku? Aku ora nduwe urusan karo kowe. Gini loh. Apa kowe nyeret-nyeret aku koyo ngono kuwi? Aku ora kenal karo kowe, ora nduwe urusan karo kowe. Gini mari kowe padha persis karo pacarku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wahyu Utami, biasa dipanggil Nisa. Alamat saya Sukorjo Jatiroto. Saya lahir di Sukoharjo pada tanggal 4 Juni 2002. Dan saya merupakan mahasiswi semester 6 Universitas Slamet Riyadi Surakarta, program studi Ilmu Administrasi Negara. Hobi saya adalah menonton film. Terima kasih. Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ridwan Aulia Nurfat Rohman. Biasa nama pakai Ridwan Aulia, biasa dipanggil Rid juga bisa, Wan juga bisa. Alamat saya Ngandong, Kepiar Purwantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Umur saya 23 maupun 24. Di seni peran saya pernah bermain di film Hijrah, berperan sebagai anaknya Pak Suro. Yang kedua, saya pernah bermain juga di film Murtab, berperan sebagai sohibnya Fajar. Sekian. Oh, sebentar. Hobi saya olahraga, terutama pencak silat. Terima kasih. Action. Dek. Oh, Mas. Lagi ngapa, Dek? Lombok, Mas. Lombok. Lombok Erik meriming-meriming. Oh, ini toh, Mas. Tapi sih kalah meriming kalau Sri Ramu, Dek. Kap. Action. Enak apa kok wajahmu kaya ngono iki? Mas. Piye? Aku njaluk ngapura ya, Mas. Maksudnya? Wong tuwa aku ora setuju karo hubungan anak dhewe. Lah apa awake wis menjalin hubungan suwe kok? Ibuku ora setuju karo kowe, Mas. Alasane ngapunten ya, Mas. Kowe wong ra duwe. Ibuku pengen sing terbaik kanggo aku, Mas. Lah awake iso berjuang bareng lho, Dek. Ngapurane, Mas, aku manut ibuku, Mas. Berarti kowe luwih penting ke aku luwih penting ibuku, Mas. Muga-muga kowe entuk wong sing luwih timbang aku ya, Mas. Oke. Dek. Hubungan awake kan wis suwe. Iya, Mas. Aku ngerti kowe karo aku ya wis jero, awake seruntang-runtung barengan. Iya. Tapi iki ya wis dadi adate wong jaman biyen. Kowe ngerti dhewe nek ngalor ngulon kuwi ora oleh. Kerti omahku nang etan kuwi ning lor sangka arah wis ora pas, Dik. Jane abot arep ngomong iki, tapi iki kudu dilakoni, kudu tak omongke. Mergane nek iki dilanggar, sampean bakalan nek sing kelangan. Dadi maksude jenengan pripun, Mas? Pisah wonten, Mas? Yo sik. Abot jane arep ngomong iki, tapi iki kudu tak omongke memang, Dik. Hubungane awake mungkin cukup sampai ning kene. Karena ketika iki engko di teruske bakal enek sing nandang luweh lara sangko iki, Dik. Tapi aku wegah, Mas. Aku pengen karo kowe. Ngerti yo. Tresno iki ra kudu duweni. Aku ikhlas. Kowe ora karo aku ikhlas kowe karo wong liya asalke kowe bahagia.
Ya wis Mas, ora apa-apa. Nek kuwi keputusanmu, muga-muga dia padha-padha bahagia karo pilihane ya. Iya, amit tapi kudu keputus aku, Dik. Iki wis takdire sing gawe urip. Iya, Mas. Tapi pedot ya keputusanmu, Mas. Aku gak pedot. Lah piye lah witikne koyo ngene lho. Cukup. Perkenalkan saya Panji, saya Patah Siladi. Kelas 3 SD Negeri 1 Wonogiri. Alamat saya di Perumahan Mojoroto, Kabupaten Wonogiri. Kamera roll. Action. Okay. Cut. Okay. Action. Roll action. Tolong! Tolong! Ya. Nama saya Erik Rustianto. Saya tinggal di Desa Waru, Slogoimo, Wonogiri. Umur saya 27. Terus pengalaman dunia akting, saya kebetulan pernah bikin YouTube tentang film pendek komedi. Saya selaku kameramen sama sutradara. Sama pemain juga. Oke, Bro. Ngabe. Nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Perkenalkan nama saya Srivian Utami. Umur 21. Tinggal di Stren Rapas Lokimo. Pengalaman waktu SMA pernah nari, ikut nari, pernah juga ikut drama, tapi jadi kurcaci. Oh gitu. Iya. Action. Dik, memang saat daerah ini kok kering banget yuk. Panas bisa. Boleh banyu yuk panggil itu piye. Ini sumur lah daerah ini. Sumure jeru apa cerek? Dik, aku krungu-krungune anake Pak Kasino iki kerampokan iki, ge anake digowo pisan iki piye? Iku nasibe piye engko? Didol apa kepiye? Digowo ya? Digowo nanti ya? Kuwi melu wedi. Nek ngono kuwi kok melu dirampok piye kowe? Nek dirampok hartane ora apa-apa. Lah nek kowe katut digowo kepiye? Ora oleh. Wes ana dolan-dolan aja dhewe ya tak baturi. Oke? Wah, apa itu dek? Kapan? Jam piro? Dek mau. Aku ora ngerti. Nek ora sabar nang ngecas. Ora ngerti lah, kowe ora woro-woro, nek kowe ora woro tak kejar kowe engke. Terus pripun iku? Lah kasep teko adoh iki piye? Kak, nggih, makasih ya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Fatul Amin. Rumah saya Kerandu Gunung Sari Jati Srono. Hobi saya nonton film. Umur saya 26 tahun. Sudah, Pak. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Fadlila. Lahir di Surabaya. Tempat tinggal Wonogiri Kota. Saya, hobi saya menyanyi, juga memasak. Hei, kerajaan runtuh. Ayo, kita pergi. Pergi kemana? Ya cari ketenangan lah. Masa mau di sini mulu? Ayo, ayo. Kemana? Ya kita pergi aja, ayo. Jangan. Eh, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, nama saya Muhammad Faisal Fahri. Nomor urut 8. Tempat tinggal saya Jatisari, Jatisrono. Hobi saya bermain musik, menyanyi, dan pernah acting di YouTube film pendek. Perkenalkan, nama saya Rabianto. Saya dari Desa Sambirejo, Slogoimo. Hobi saya bermain musik. Ya, kadang nyanyi walaupun enggak enak suaranya. Koi Mas, Super Mas. Wow, gandul lecek. Action. Saya dulu ya. Tampilan perang sasun atau bayar. Orang yang waktu-waktu nang.
Wong mbok atine dinggo sithik to. Tak wis anggo atiku. Tak sah. Dino wis pirang-pirang sasi minggu. Kosak-kosek ae. Sak iki dalem apa? Kenapa? Mari aku. Mari. Nama saya Riki Iskandar. Saya lahir di Sukoboyo. Saya tinggal di Ngerapah, Logoimo. Hobi saya ngaret, Pak. Jujur ya. Sampun. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Kuku Setiawan, nomor 22. Umur saya 24 tahun, tinggi badan 165, berat badan kurang lebih 55 kg. Oke. Terima kasih. Iya. Perkenalkan nama saya Solikin. Alamat saya Kopen Pulih Jati Serono. Hobi saya main bola. Pengalaman saya main di sitkom, YouTube, dan sebagai penulis dan pemain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Himayatul Khairiyah, biasa disapa Hima. Selama 4 tahun saya kuliah di jurusan Sastra Indonesia Universitas Jenderal Sudirman. Saya menaruh minat yang cukup besar di seni peran. Untuk itu ketika menjadi mahasiswa saya cukup aktif di dunia perteatralan mahasiswa. Meskipun belum pernah mendapatkan peran utama, lebih sering di balik layar. Selain itu saya juga aktif di organisasi kemahasiswaan lainnya seperti LPM Sketsa. Meskipun saya aktif di organisasi kemahasiswaan, sebagai mahasiswa saya bisa tetap lulus tepat waktu kurang dari 4 tahun. Karena saya orangnya fokus, mau belajar, dan mudah bekerja sama dengan orang lain. Kesibukan saya saat ini menjadi seorang ibu rumah tangga dari 3 orang putra. Meskipun seorang ibu rumah tangga, saya selalu upgrade ilmu, saya suka membaca, saya suka akan hal-hal yang baru. Seperti contohnya kemarin saya mengikuti pelatihan menjahit, walaupun sebenarnya nggak tahu sama sekali. Motivasi saya ikut casting ini karena saya, seperti yang saya sudah katakan tadi, saya suka terhadap hal-hal yang baru, saya suka menantang diri saya akan sesuatu yang baru, termasuk perfilman ini. Meskipun saya aktif di dunia teater, tapi kalau perfilman saya masih nol. Action. Katiwasan le, katiwasan. Kenapa bu? Telasi tunggu ibu. Kue cepat aku tunggu golek telasi sampai ketemu cepat ibu. Oke bu. Cepat telasi. Cepat aku tunggu golek telasi. Telasi bu. Oke kak, perkenalkan nama saya Bimiko Prasetyo, panggilannya Bimi. Tempat tinggal saya di Wonogiri Kota. Hobi saya membaca, traveling, dan juga makan. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Tutut Sari Lestari. Alamat saya Duren Gunan Slokoimo. Umur saya 30 tahun. Tinggi saya kurang lebih 165 cm. Dengan berat badan kurang lebih 50 kilo. Kalau hobi saya jalan-jalan. Kalau ada yang ngajak tapi. Kegiatan saya sehari-hari selain sebagai ibu rumah tangga, saya jualan pakaian, juga saya sebagai instruktur senam di wilayah saya. Dek. Dek. Pripun, Mas? Piye kabarmu? Alhamdulillah saya, Mas. Tambah ayu men. Amu saiki kerja ning ndi? Aku ning omah wae, Mas. Ya sok-sok ya nyambi-nyambi ngeles bocah-bocah. Ngeles? Ngeles apa, Dek? Ya ngeles cah sekolah lah, Mas. Mosok ya ngeles iki kok panjenengan ya ora mungkin. Ya timbange ngono awakmu gelem ora kerja ning aku? Ngeles anak ayah dhewe. Kat. Dek. Nggih, Mas. Aku pengen ngomong awakmu, Dek. Nggih, pripun? Dino iki rintang lan rembulan iki dadi seksi. Marang cintaku marang awakmu. Tresnaku marang awakmu. Aku ya semono uga lho, Mas. Aku ya wis ora iso ngalih saka awakmu. Dek. Pripun, Mas? Tresnaku
marang awakmu sak dawani urip dik sehidup semati dik. Iya mas, aku percaya tresnaku yang mong karo kowe. Aku pokoknya susah seneng pengen urip karo kowe mas. Matur nuwun dik ya. Perkenalkan nama saya Heli Triningsih. Tinggal saya di Dusun Bendo, Sambirjo, tepatnya di timur hutan Dumuloyo. Dan untuk sementara pak, suami saya satu. Ya, yang sangku. Sementara ya. Perkenalkan nama saya Galih Purnama. Tempat tinggal mungkin paling dekat ya di Klaten pak, ya, pak. Tapi keseharian saya di Manyaran. Tadi dari Manyaran langsung ke sini. Untuk usia saya 43 tahun, anak 3. Untuk seni peran, saya pernah bermain di film pendek Cemurit yang ditayang apa dimuat di YouTube-nya Dinas Pendidikan. Action. Bune. Dalem Kakang. Kurung-kurungu. Sekar arep dilamar karo wong lor dalan. Pripun to, Mas? Saka adat wis ora iso iki. Adat ket jaman dhisik. Lor dalan karo kidul dalan iki wis ora iso gathuk. Bune. Sekar kuwi arep dilamar karo wong lor dalan. Aku ora setuju. Saka adat wiwit Mbah Buyut tekan saiki wis ora ana sing jenenge lor dalan karo kidul dalan kuwi dadi siji. Wis ora iso, tetep ora iso. Ora mesane bocahe lho. Ora iso. Kuwi engko dadine mung siji. Mesane sekar. Nek ora pati. Rezekine ya pati wonge. Dadi ora sah dilanjutke hubungane anake dhewe. Ora sah. Wis ora sah, ora iso. Wis kapan-kapan ora iso aku. Aja ngono ta. Golekke wong liya wae. Action. Kowe wong wedok, ora kena diatur. Yore, Ram, Mas kebangetan, Mas ada sekar. Kak. Kula Surito saking Kembang RT 02 RW 04 di Sastra Kecamatan Slogimo. Pengalaman wonten ing dunia entertainment kula nanti dados ketoprak desa dan itu usia kula 51 tahun. Jujur pengalaman acting dalam film kula dereng mangertos. Nyuwun bimbingan lan doanipun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Inda Purwani, usia 44 tahun, alamat Bulusari. Pengalaman acting saya terus terang baru kali ini. Saya ingin mencoba dan mungkin saya harap saya bisa, saya mampu. Saya minta dukungan dari guru-guru semuanya. Mohon bimbingannya kalau saya lolos di Ageng Donoloyo ini. Motivasi saya ikut film ini ingin mengembangkan bakat dan ingin melestarikan kebudayaan leluhur kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Bu E. Nggih, Pak Ne. Yang dipikir-pikir kaya aku ki wis kliwat umur. Nggih. Entukku dadi polo ning kene. Oh. Lah saiki tinimbangke gampangane di jenengke tuwa tuas. Okay. Luweh becik aku tak ndekekake jabatanku dari saka kepala desa. No. Lek menurut awakmu kemjur kepiye? Nggih nek sampean tasik mampu, tasik sanggup, nggih dilajengke mawon. Nanging aku rumangsa isin karo bocah sing nom-nom saiki sing pinter-pinter, Bu E. Sakniki mboten sangejepke tiyang nem, Pak Ne. Tiyang nem niki mboten saged dijepke. Menawi sampean tasik kiat sanggup nggih monggo dilajengke mawon. Lah niki kepiye meneh? Umurku ki 51 taun. Kamangka umur jabatane pola desa paling ora 20 taun. Lah 9 taun kuwi kanggo milih-milih sapa sing kira-kira bakal ngenteni dadi pola desa ning kene. Nggih niku kali dipilah-pilah riyen Pak Ne. Dipadoske sing sanggup sinten. Oke. Action. Pak Ning, wis pitung sasi lawase yo. Sampean ki ora ngeki aku. Apa duit nggo blonjo? Saiki apa-apa larang. Beras larang, awake dhewe ora duwe panenan.
Tegal sawah ya wede ngoro enek ngendi nek sampean ora ngekei duit aku. Kosek. Saiki blonjo apa kok larang Pak? Kosek ditotok, dipikir sik. Awakmu muni ngono ki kudu nonton kahananku ki kepiye? Kamongko tanggunge wong lanang. Mengko dhisik. Tak cetakke. Kamongko aku tak lewangi ngetan ngulur ngalor ngidul seprono sprene iki tak golekne sapa to janjane? Ning mbok yo iso mikir kahanan saiki. Selingkuhan kok yo ora reti. Kahanan sing saiki kuwi. Aku Rono Rene golek rit ora entuk. Montorku kamongko iki bobrok. Ndar kepiye? Ora temenan Pak Ne, ora ndonga. Lah aku kudu kepiye? Mesthi kowe ndek bojo meneh yo. Ya ora mungkin. Ya mungkin wae. Wong gegolekan ki aja dijepke terus entuk. Ya kok sik ditonton sik. Perkenalkan Pak, nama saya Andri Wibowo. Nomor urut 11. Saya alamat Sidoarjo, Wonogiri. Umur 48. Istri satu Pak, anak dua. Perkenalkan nama saya Rubianto, panggilan biasa itu Robi, ya, beserta dengan nomor urut 18. Alamat saya adalah di Tempur Sari, Sidoarjo, Wonogiri. Usia saya 47, hobi membaca serta olahraga ya. Untuk pengalaman saya pernah menjadi editor di suatu penerbitan yang cukup lama. Terus untuk pengalaman di dunia acting pernah ikut di Angling Dharma tapi hanya figuran untuk prajurit ya dulu dari Cibubur ya di Jambore. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Action. Wah, seger rasanya. Baru untuk uang wadon 10. Aduh, ini yuk kesel. Ya piye to lur. Kudune sampean ki ya awake dhewe ki wis tuwa. Ayo sithik eding lah. Besok ki kepiye anggone le tanggung jawab wong urip kuwi mesti mati. Enek tanggung jawabe. Iki seneng aku. Aku ngene iki, aku seneng. Iki pegawe aku ngene iki. Ya saiki ora apa-apa. Sesuk-sesuk kan kudune awake dhewe sadar. Wah, aku ora gelem. Piye aku jane yo pengen tapi sampean kowe ora kenek diomongi. Piye? Penak. Hah? Penak lho. Loh, saiki penak sesuk. Penak sesuk pikir kari. Loh, ora iso kan. Ya perkenalkan nama saya Triwidodo, nomor urut 19. Saya dari Tugur, Kecamatan Sulawesi. Saat ini saya bekerja sebagai guru. Saya pernah menjadi editor di tugas saya, kemudian juga sebagai produser di tugas-tugas saya, kemudian juga koreografer terutama di bidang seni pantomim. Perkenalkan nama saya Nisa Alvia dari Tumpuk Padalangin Sogoimo. Okay. Umur 20 tahun. Okay. Nggih, motivasi saya ikut sini ya walaupun nanti saya bukan pemeran utama, ya walaupun sebagai figuran enggak apa-apa. Action. Dek Donawati. Nggih, Mas. Umpamane aku duwe rasa karo sampean. Nggih. Kira-kira pendapatmu piye? Nggih, kula nggih sae, Mas. Kula nggih seneng kali panjenengan. Leres? Nggih, leres saestu. Sampai kulo mati, kulo tetap kalih panjenengan. Umpamane niat kulo kalih sampean. Nggih. Lanjut ning papan pelaminan, sanggup? Sanggup. Saestu. Saestu. Monggo sareng-sareng. Wis monggo Mas. Action. Bapak, kulo tresno kalih Kakang Panji. Jenengan ngrestoni napa mboten? Panji kuwi sapa? Kula ampun gadah hubungan aku kalian tahun kali. Panji kuwi sapa? Anake Karyo. Oh. Panji niku anak elek Karyo apa sapa? Panji niku garwane Panji niku putranipun Bapak Katmin. Bapak ngerti. Panji kuwi bola bali nyolong wedhus.
ngono kuwi apa ora kok dadekke gagapan menawa Panji kuwi ora patut dadi bojomu lho. Kula ampun percaya, Bapak. Nek Panji niku, nek Kakang Panji niku mbot saged kula rubah. Kowe yakin? Yakin. Tapi kula tresno kalih Kakang Panji. Ora. Bapak. Bapak ngomong ora, kowe ora kena. Jadi nangis. Bopo, ampun ngomong kawatan, Bopo. Tangismu ora bakal bisa. Aku lampan kadang tresno, Bopo. Action. Pokoknya dino iki aku ora gelem enak ngomah aku kudu lunga, Bapak. Yen ora diizini aku tetep lunga. Ora urus. Perkenalkan, nama saya Desiana Kusumadewi. Saya berasal dari Rumen, Surabaya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Elva Panifantika dari Surabaya. Di sini saya berumur 21 tahun dan akan mengikuti audisi ini berperan sebagai Donowati. Pernah mengikuti teater juga. Pernah teater? Iya. Pernah ikut nari juga. Nari juga. Juara. Iya. Tolong. Kenapa? Coba, kamu kenapa? Kenapa? Kamu kenapa? Saya. Ada yang kamu diapakan? Kamu diapakan? Ada yang mau membunuh saya. Siapa? Siapa yang berani membunuhmu? Itu. Siapa? Minta tolong saya. Ya? Siapa kamu? Kenapa kamu berani membunuh dia? Kenapa dia? Ya, udah. Terima kasih ya, telah menolong aku ya. Iya, sama-sama. Kamu baik-baik saja? Iya, alhamdulillah baik-baik saja. Sen. Kenapa kamu merebut suami saya? Maafkan saya tidak tahu. Kok bisa tidak tahu? Karena suami Anda yang menggoda saya. Salam kenal, saya Hartanto Oskar Tidatama. Saya seorang pelaku seni. Selain pekerjaan sehari-hari saya adalah seorang PNS, saya pelaku seni. Saya menulis lagu, saya menyanyi. Kemudian saya juga berlakon dalam beberapa drama yang pernah saya buat, yang saya upload di YouTube saya juga, ada Darman Kepatelele, ada Darman Kelangan Tresno. Di situ saya bekerja sendiri, membuat cerita sendiri, sutradara sendiri, menggerakkan rekan-rekan sendiri, ngediting sendiri, dan pokoknya semua sendiri. Nama saya Lasmi Saraswati, saya lahir di Wonogiri. Antusias saya ingin main di film, saya tidak ingin peran apa-apa, terserah dari produser mau memerankan saya sebagai apa. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kru-kru semua di sini, dengan kekompakan kita nanti semua, udah pede dulu ya, dengan kekompakan kita semua, insya Allah semua yang kita rencanakan bisa berjalan lancar seizin Allah Subhanahu wa taala. Peran apapun sekali lagi saya mau, walaupun tukang ngepel atau apapun, saya tidak terikat mau nginep di mana 10 hari enggak apa-apa. Yang penting film nanti sukses membawa kota Wonogiri ke lebih sukses lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula dipun paringi nami Sugiyanti alias Mendes. Sugiyanti Mendes, Bu. Kula nek pengalaman kula niku biyen dadi mbokban. Terus mantan sinden saking Jakarta. Gara-gara corona sakniki dodol mie ayam mboten srok patu somo. Kalih nyinden. Anten YouTube kan mboten to? Monggo. Tumpas mie ayame Bu Mendes tak uran-urani jineman Mendes.